Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita pada kesempatan ini Saya Busta Minarda kembali mendoakan Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Yang Maha Esa Munculnya mantan ketua KPK Agus Raharjo ke publik Menyampaikan bahwa dia pernah dipanggil sendirian oleh Presiden Joko Widodo dan pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo minta dihentikan kasus EKTP yang melibatkan Ketua DPR RI waktu itu Setia Novanto. Setno mengatakan dia masuk ke istana katanya tidak melalui pintu biasa. Yang mendampingi Presiden Joko Widodo waktu itu menurut Agus Rarjo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun di sisi lain sekarang ini ada bantahan dari istana yang mengatakan bahwa tidak ada ditemukan agenda pertemuan itu. Satu berita diturunkan Tempo.co di bawah judul Istana bilang pertemuan Jokowi dengan Agus Rarjo untuk intervensi kasus Tak ada di agenda resmi presiden. Berita ini hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 pukul 13 lewat 10 WIB. Tempo.co-Jakarta. Koordinator staf khusus presiden Ari Dwi Payana mengatakan tidak ada persamuan. Ini mungkin maksudnya pertemuan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ex Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017. Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda presiden, katanya dalam pesan singkat pada Jumat, 1 Desember 2023. Mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan lembaga anti-rasul. mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam. Agus mengatakan kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada tahun 2017 dirinya dipanggil Presiden RI Joko Widodo ke istana. Agus Rarjo mengatakan saat itu lembaga yang pimpinnya sedang membidik ex ketua umum Partai Golkar Setia Novanto dalam mega korupsi pengadaan EKTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar tudingan ke Setia Novanto dihentikan. Saya masuk dalam kurung ruangan beliau. Presiden sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnop, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus EKTP supaya tidak diteruskan, kata Agus. Namun kata Agus Rarjo, saat itu dirinya sudah menandatangani surat perintah penyidikan Sprindik penetapan tersangka kepada Setia Pantu. Sementara saat itu undang-undang KPK itu belum memberlakukan adanya SP3, Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan. Sehingga perintah tersebut, sehingga perintah Presiden tersebut tidak bisa dikabulkan oleh Agus. Ari dalam pesan singkat pada Jumat mengatakan proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Ari, Presiden dalam pernyataan resmi pada 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik. Perlu diperjelas bahwa revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setia Novanto, kata Ari. Sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan dan diberlakukan pada Jumat 13 September 2019, tiga pimpinan KPK saat itu yaitu Agus Rarjo, Saud Situmorang, dan Laode M. Sarif menyerahkan mandat pengelolaan lembaga anti ke Presiden Jokowi. Sebelumnya, KPK berdiri independen dan hanya bertanggungjawab kepada masyarakat. Agus menceritakan intervensi KPK ini saat membahas Firly Bahuri yang dijadikan tersangka pemerasan. Menurut Agus, Firly sudah cacat saat menjadi deputi penindakan KPK di era kepimpinannya. Bahkan Agus sampai pernah membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo agar tidak meloloskan Firly jadi Ketua KPK. Namun hal itu tidak digubris. Satu lagi berita dari CNN Indonesia dengan judul Nobel sebut Agus Rarjo sempat mau mundur usai dimarahi Jokowi. Berita ini juga hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 pukul 18.13 WIB. Jakarta CNN Indonesia Mantan penyidik senior KPK Nopel Baswedan mengaku sempat mendengar kabar rencana Agus Harjo untuk mundur dari jabatannya di KPK saat itu karena ada dugaan intervensi dalam kasus korupsi EKTP. Nopel menyebut rencana mundur dari jabatan ketua KPK itu hendak dilakukan Agus usai diduga diminta Presiden RI Joko Widodo Jokowi untuk berhenti mengusut perkara yang menjerat Setia Novanto. Kala itu Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. Ia ya, saya pernah dengar cerita itu. Saya saat itu ada di Singapura sedang berobat dan seingat saya malah Pak Agus mau mundurkan diri itu ujarnya kepada wartawan di markas Baris Krim Polri, Jakarta Selatan Jumat 11. Jadi untuk bertahan dalam komitmen perkara Setiano Panto atau SN tetap dijalankan. Itu Pak Gus Pernah mau mundurkan diri, imbuhnya. Di sisi lain Nopel menyebut kondisi tersebut juga semakin membuktikan bahwa revisi undang-undang KPK yang dilakukan setelah penanganan kasus EKTP memang sengaja dilakukan untuk melemahkan lembaga anti antirasuh. Sekarang semakin jelas, apa yang banyak dikatakan orang, termasuk saya, bahwa undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK yang nomor 19 itu adalah untuk melemahkan KPK tuturnya. Agus Rarjo merupakan Ketua KPK periode 2015-2019. Di bawah kemimpinannya kala itu KPK mengusut kasus besar EKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto dan banyak politikus elit lain. Pengakuan Agus soal amarah Jokowi yang disebut meminta agar kasus itu dihentikan disampaikan dalam acara wawancara di Kompas TV. Status hukum Setnov sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi. pada Jumat 10 November 2017. Itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Menginginkan kerana begitu saya masuk beliau sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus EKTP supaya tidak diteruskan. kata Agus dalam acara tersebut. Agus meyakini kejadian itu berimbas pada revisi Undang-Undang KPK pada 2011. Dalam revisi Undang-Undang KPK terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini dibawa kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus. Sementara itu, koordinator khusus Presiden Ari di mengaku telah mengecek pertemuan dimaksud namun tidak ada dalam agenda presiden kala itu. Setelah dicek pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda presiden, kata Ari melalui keterangan tertulis. Ini kalau tidak clear antara Agus Harjo dengan pihak istana tentang mana yang benar, sesungguhnya tentu akan membingungkan rakyat, akan membingungkan publik. Karena itu, ini perlu clear, tidak bisa dibiarkan. Informasi ini tergenang begitu saja dan tidak lama-lama hilang, sebab rakyat. Sekarang melihat benang merahnya, ketika peristiwa itu disampaikan sekarang ke publik oleh Agus Sarjo. Benang merahnya tampak bahwa memang setelah itu beberapa tahun kemudian muncul revisi Undang-Undang KPK dari yang selama ini KPK tidak bisa diperintah presiden karena dia tidak berada di bawah presiden secara langsung dan kala itu tidak ada SP3 di KPK tiba-tiba setelah ada revisi undang-undang KPK KPK berada di bawah presiden pegawai KPK menjadi ASN yang berada di bawah Kementerian Pan RB dan SP3 menjadi ada. Ini bagi publik tentu terlihat seperti ada kesan benang merahnya di sana. Untuk hal ini tidak meminggungkan bagi rakyat. Karena di satu sisi istana mengatakan tidak ada agenda pertemuan itu. Di sisi lain Agus Raharjo mengatakan ada pertemuan itu dan dia dipanggil sendirian. Yang biasanya dipanggil lima orang mereka sekali datang sekarang sendirian. Kalau kita lihat kepada Agus Raharjo, jika dia berbohong, untuk apa dia berbohong? Apakah dia punya motif politik? Besok ini kalau menang paslon yang dijagokannya dia akan jadi menteri. Kita tidak mendengar sekarang ini Agus Rarjo menjadi tim sukses satu pun paslon pilpres. Dan kalau kita tidak keliru, Agus Sarjo pun sekarang ini tidak menjadi caleg satu partai pun. Dan tampaknya memang terkesan kalau kita lihat sepintas dari wajah Agus Sarjo. Dia menyampaikan ini tanpa beban. Dan mungkin dia menyampaikan ini karena melihat fenomena yang terjadi di KPK sekarang ini. Sampai ketua KPK menjadi tersangka kasus pemerasan kasus korupsi. Tentu saja bagi ketua KPK yang pernah dulu memimpin KPK ini pri sekali. Kita saja yang mungkin orang KPK dulunya, kita saja yang rakyat biasa, rakyat jelata, merasa prihatin sekali. Apalagi seorang Agus Rarjo Kita melihat Mantan-mantan komisioner KPK Seperti Abraham Samad Mantan ketua KPK Dan Saud orang Yang juga mantan komisioner KPK Juga beberapa orang Mantan penyidik KPK Tampak sekali begitu gusar Dengan peristiwa yang terjadi di KPK sekarang ini Nah banyak kemungkinan yang bisa dilakukan, agaknya agar bisa terungkap ke permukaan secara jernih, secara gemblang, siapa yang benar dalam persoalan ini, apakah pihak istana yang benar ataukah Agus Raharjo yang benar. Satu hal mungkin yang bisa dilakukan. Dengan cara mengungkap kembali setelah tuntas kasus E-KTP yang masih ada menggantung, kita dengar saat ini. Yang menggantung itu seperti adanya sederet daftar nama-nama yang diduga menerima dana korupsi KTP ini, tetapi sampai saat ini, belum lagi tuntas pengungkapannya. Belum lagi diputuskan oleh pengadilan. Apakah deretan daftar nama yang diisukan menerima dana korupsi EKTP ini benar atau tidak? Harusnya yang menentukan benar atau tidaknya tentu pengadilan. Orang-orang ini sampai sekarang belum lagi sampai ke pengadilan. Karena itu perlu agaknya dengan ini dituntaskan setuntas-tuntasnya kasus EKTP ini. Kita tahu Setnov sendiri telah membongkarnya, menyampaikannya di pengadilan. Orang-orang yang menerima dana EKTP ini yang sampai sekarang belum lagi tuntas persoalannya. Itu mungkin satu hal yang perlu. Yang kedua, mungkin perlu segera undang-undang KPK yang sekarang ini direvisi kembali, minimal dikembalikan lagi kepada undang-undang yang lama, karena apapun alasannya, publik tampaknya melihat undang-undang KPK yang sekarang ini telah membuat KPK lemah. Pertama, karena KPK berada sekarang ini di bawah presiden, bagaimana KPK akan menolak kalau ada permintaan presiden? Usut si A, usut si B, usut si C, bagaimana KPK akan bisa menolak kalau presiden meminta? Hentikan kasus A, hentikan kasus B, hentikan kasus C, apalagi sekarang ada yang namanya SP3 mudah menghentikan kasus dengan adanya SP3 dan mudah mencari kasus ke pemelung mengada-adakan kasus dengan berada di bawah presiden KPK karena itu perlu dikembalikan lagi kepada undang-undang semula Setelah itu tentu perlu agaknya dicari format yang paling baik lagi dalam proses melahirkan komisioner KPK ini. So ini adalah hulu. Jangan sampai di hulunya ini sempat ada keruh airnya sedikit pun. Sebab kalau keruh air di hulu sampai ke muara ada harapan akan keruh juga. Kalau proses penentuan komisioner KPK dari awalnya telah tidak beres, ada kemungkinan besar nanti sesampai di gedung KPK tambah tidak beres. Kita tidak mengatakan proses. Penetapan Firly Bahuri, mantan ketua KPK yang baru saja diberhentikan presiden, untuk sementara kita tidak mengatakan ini tidak beres, tetapi dengan secara aklamasi di DPR ditetapkan. Firly baru sebagai ketua KPK. Apapun alasannya dengan terjadinya persoalan sekarang ini, tentu rakyat akan jadi bertanya. Kenapa kok ketua KPK se-urgent itu bisa ditetapkan secara aklamasi di DPR? Walaupun DPR punya hak untuk menetapkan ketua KPK secara aklamasi. Karena itu Perlu agaknya Apa yang disampaikan oleh Agus Harjo ini Benar-benar dikelirkan Atau kalau tidak bawa ini ke jalur hukum Apakah Pak Agus Raharjo ini mengungkapkan informasi berupa pembohongan publik atau bagaimana? bawa ke pengadilan. Tapi kalau diam di sini lantas nanti hilang ini akan menjadi presiden buruk di tengah-tengah publik bahwa hukum kita memang makin kacau. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Ha. Jangan lupa subscribe.